sebatang di ujung taman. Bismillahirrahmanirrahim, ucapan utama. Selamat datang, ucapan susulan. Terima kasih kepada atas pantun yang sangat manis tadi. Assalamualaikum dan selamat evening kepada tetamu yang hadir pada malam ini. Tetamu-tetamu terhormat, rakan-rakan artis, rakan-rakan media dan juga para hadirin sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jasur Zuran dan saya akan mengacarakan majlis malam berinai pada malam ini dan saya ingin berkongsi kepada tetamu yang hadir pada malam ini. Ini adalah kali pertama saya mengacarakan majlis yang sangat formal macam ini. Biasa boleh-boleh, so kalau dengar suara dalam macam ini, kita maafkan kalau kita berkelantan. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada tetamu yang hadir pada malam ini, ke majlis berinai Aidil Fasha. Kepada yang ingin post dekat Facebook, dekat IG Story, dekat Instagram semua, jangan lupa untuk kita letakkan hashtag malam berinai Aidil Fasha dan juga hashtag Aidil Fasha. Semua dah okey semua? Baik, saya ingin maklumkan kepada tetamu kita yang ingin solat, boleh solat di surat yang disediakan oleh The Love Atlantic. Para tetamu sekalian dijemput untuk menjamu selera dan boleh juga menikmati ice cream kat belakang sana. Kita juga ada popcorn dan juga candy buffet yang telah disediakan. Okey, saya ada sedikit menarik sangat ke suara saya. Okey, saya akan jawabkan sedikit. Baik, kita ada sedikit pesan daripada kakak kita orang, Kak Fasha cakap. Malam ni, beliau ingin kita semua datang ke hadir pada malam ini. Beliau nak kita semua enjoy. Kita majlis kita malam ni, kita nak sangat santai je. Yang formal tu yang tadi, yang suara dalam. Sekarang kita dah boleh santai-santai. Baik, bagi pemberkati majlis lebih industri. Fasha Sandha juga telah memenangi 8 anugerah dan mempunyai 2 orang cahaya mata yang bernama Putra Raifal dan juga Puteri Raisha Jemaimah. Yang ini best sekali. Hatinya kini telah dicuri oleh seorang jejaka bernama Aidil Aziz dan beliau tidak pernah dan tidak mempercayakan cinta selama 3 tahun 5 bulan. Tetapi kini telah bertemu jodoh. Jadi kepada tetamu yang hadirin sekalian, saya ingin mengajak anda semua untuk kita sama-sama saksikan video di belakang ini. Silakan. Hari lagi dan selamat berbuka nanti. Jadi sekian.
terima kasih kepada